Betul-betul daging ayam lah dia bagi. Assalamualaikum, what's up guys. Bertemu lagi kita dalam channel Samsul Ahmad. Di hadapan saya ni ada satu pack mie sedap. Oh, memang nampak premium, memang nampak VVIP. Sebab packaging dia memang sangat cantik. Dengan kotak dia memang nampak premium lah. Dekat sini ditulis, mie sedap tasty bakmi ayam daging ayam asli. Ha, kat sini pun ada tulis rupiah 5,000. Bermakna kalau dalam duit RM, dalam lingkungan RM1.50 macam itulah. Tapi saya beli melalui online, berharga RM3.50. Mie ni agak mahal lah kalau berbanding dengan mie lain. Tapi kalau dengan konsep macam ni, rasanya berbaloi lah dengan harga RM3.50 tu. Kat sini ada logo Halal Indonesia. Dan cara penyediaannya pula, rebus mie dengan daun bawang tu sekali. Lepas tu tos, tuangkan kecap, sos. Lepas tu baru masukkan daging ayam. Daging ayam asli, aduk secara merata. Okey, kita buka dulu dalam ni macam mana. Kita nak tengok dulu apa isi kandungan dia ni. Okey. Macam ni lah. Kat sini kita dapat ni punya mie. Oh, dalam ni serbuk dia. Oh. Wow. Daging ayam asli sudah matang. Wah. Ha. Hui. Betul-betul daging ayam kot. Kat dalam ni pula kita dapat sayuran kering. Ha, yang ni kena rebus sekali dengan mi. Lepas tu macam biasa dapat crispy, kriuk ayam asli. Ha, dan ni macam biasalah kicap, cili, minyak tu. Okey, kita rebus dulu mi ni selama 2 minit. Okey guys, let's go. Okey, mi dah siap direbus selama 2 minit dan inilah hasilnya. Mi dia ni kan nampak berbeza sikit daripada mi sedap yang lain dan kuantiti dia pun lebih kurang lah dengan mi sedap yang biasa kita makan tu. Dan ha, yang paling best tu perencah dia ni banyak. Ni ha, ada satu daging ayam asli, lepas tu kriuk ayam. Aduh, sepatutnya daun bawang ni kena rebus, tak apalah. Masukkanlah. Okey, masukkan kriuk ayam asli. Aduh, cili. Okey, yang kita tunggu-tunggu ni ha, daging ayam asli ni. Okey. Daging ayam asli ni betul-betul daging ah. Wah, bau dia. Hai, sedap betul lah bau dia. Ha ni. Nampak dagingnya. Okey, kita gaul dulu. Mi ni. Okey, dah siap gaul. Okey, kita try mi sedap tasty bakmi ayam tanpa kuah dengan daging ayam asli. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ayam. Betul-betul daging ayam ah dia bagi untuk first bite tu kan. Hui, sedaplah mi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Part yang paling best tu, daging ayam dengan cendawan ni. Hui. Kena repeat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Okay guys, settle mie sedap tasty bakmi ayam ni. Bagi saya mie ni memang terbaik, memang sedap, memang kenalah dengan jenama mie ni, mie sedap, memang betul-betul sedap, memang betul-betul berbeza dengan mie segera yang lain. Sebab apa? Sebab satu-satunya mie saya rasalah, satu-satunya mie segera yang menggunakan betul-betul daging ayam yang betul-betul daging ayam lah. Dia orang letak dalam pack tu tadi kan. Sedap lah. Bagi rasa dia pula, memang rasa dia memang berbeza, memang lain daripada yang lain. Dan rasa ayam dia tu, sekali lagi saya puji, memang terbaik. Untuk rasa pedas dia pula, bagi saya tak rasa pedas, memang sedap, memang boleh layan. Okay guys, kita jumpa lagi video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini. Sebab video-video yang akan datang, insyaAllah lebih menarik daripada video ini. Assalamualaikum. Okay, kita try mie sedap tasty bakmi ayam tanpa